Cosplay jadi cicak kah kamu ya? Latihan buat 17 Agustusan. Oh, latihan panjat pinang. Bukan, lomba balap karung. Tingginya ya, main boneka aja yuk. Cowok kok main boneka? Tapi ini beda ya. Nah, boneka jelangkung. Ayo main. Enggak lah. Masa kamu takut hantu? Ya enggak lah. Kamu tahu kah mantranya? Enggak. Yung dayang. Ayo, makin rame, makin seru. Kamu tahu mantranya, yuk? Nau. Kayak apa? Ayo, kita nyama-nyama baca. Gas. Ikuti ya. Iya, iya. Nyak nyam. Ayo inyungin. Nyak langung. Nyak langung. Nyak itu. Gini loh, ikutin. Nyelang ung, nyelang ini anak meknya menyang nyelan, nanya nyemput, pulang nyanyi anda nyelang ung, nyelang nyelang et nyelang gitu. Gimana sih? Sabar ya, coba pelan-pelan yuk. Gini, nyelang ung, nyelang et ini anak meknya. Betul sudah kita nih, masa masih salah? Ya ikutin. Ini mau mancing setan atau mau mancing keributan, ha? Ah, udah, males. Ya, merajuk. Bodoh, betul gak nyampe dua. Nyampe, aku nyampe. Pintunya di situ, Nyok. Udah nyau. Ayo, Yat, kita baca mantranya berdua. Masalahnya kita masih belum tahu rap mantranya. Googling, Yat. Mantranya jelangkung jelangset, ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang tak... Tariat, gak apa-apa kok kalau takut, kita berhenti main aja. Siapa yang takut? Maksudnya baca sama-sama. Jelangkung jelangset, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput, pulang... Pulang diantar Pak Amir. Loh kok Pak Amir? Takut aku, Yat. Nah, baru jujur. Lihat kata itu, Yat. Nggak ada apa-apa. Apa itu, Yat? Jangan-jangan datang beneran setannya, Rep. Gimana nih, Yat? Aku pulang aja. Jangan, Rep. Temenin aku. Bapakku lagi nggak di rumah. Siapa yang mengundangku? Setan! Kurang, Esar! Tadi ada setan, Pak. Setan-setan. Gak mungkin. Kecuali kamu bikin ular lagi ya. Dari tadi yang ngajak main jalan jalan kote. Iya, tadi aku sama Repi beli jalan kote. Jalan kote. Mana ya? Bapak mau? Sudah habis, Pak. Bapak sih datangnya telat. Kita jahatnya kamu makan jalan kote enggak bagi-bagi ya? Kan kita makan berdua tadi, Rep. Ayo sudah kita beli lagi. Ayo. Gelap ya? Ngapain anak-anak tadi ya? Tengirai kok ditutup-tutup. Siapa niat? Datang betulan setannya. Cepet buang. Ya. Aku gak mau tahu. Pokoknya malam ini kamu harus tidur di rumahku. Gak mau lihat. Daripada kamu didatangin setannya sendirian di rumahmu, gimana? Hah? Kok malah kamu nakutin aku sih? Bukan nakutin, aku peringatin kamu aja. Hah? Kita ajak Om Sunarto juga? Hah? Apa urusannya sama dia? Ajak dia nginep di tempatmu juga. Mana mau dia? Ayo ikut, pasti mau.
Entang kepo, entang sayang, entang kepo. Kamu dijemur dulu ya, biar sehat-sehat. Pas nih momennya ya. Akal busuk apa lagi yang mau kamu pakai rep? Hah? Lihat aja. Astaga, Om Sunarto. Kenapa, Naripi? Oh my God. Kenapa, Naripi? Kasian banget. Ada apa sih? Ikan Om Sunarto kayaknya sakit parah. Perasaan sehat-sehat aja tuh. Memang gak kelihatan gejalanya Om, tapi beberapa hari ke depan pasti kelihatan. Ikan saya sakit apa sih? Kena cacar air nih Om. Lihat tuh, kulitnya berair. Iya Kak Darepi. Aduh, gawat ini. Cepat bawa ke rumah Om Amir, biar diobati. Sibuk sekarang deh. Jangan dulu Om, Om Amir udah ada di rumah. Yat, bantu Yat. Yang AFK. Iya Om, bapakku jalan. Tengah malam baru balik katanya. Tengah malam ya? Iya Om, nanti malam bawa aja ke rumah. Cepat ya Om, keburu ikannya mati. Oke. Udah jam 11 loh ini. Bapak merasa ada hal yang aneh ya di rumah ini. Perasaan bapak aja kali. Amir. Iya. Bapak ngomong sama siapa? Kayaknya ada yang memanggil bapak ya. Ah, aku gak dengar loh pak. Ah, jangan bercanda lah ya. Suwer. Buka ya. Gak mau pak, buka. Pocong. Pocong, pocong, pocong. Di mana pocongnya? Oh, kamu rep ternyata. Iya, mana pocongnya? Hah? Bisa enggak kelakuanmu sehari aja gak normal? Ih, yang ini lebih serem dari setan. Ngapain sih kamu bawa gitu-gituan? Ini bantal gulingku, mau nginep sini. Dengar enggak, Pak? Suara orang nangis. Makin dekat suaranya, Yat. Aku tendang lagi. Assalamualaikum. Hah? Waalaikumsalam. Oh, Pak Sunarto. Masuk Om. Ikan saya Pak Mir, ikan saya sakit. Coba saya lihat. Ini. Enggak ada masalah apa-apa ikannya. Hah? Ikan saya enggak sakit? Sehat, Pol. Syukurlah. Kalau begitu saya pamit dulu Pak Amir ya. Takut mengganggu waktunya Pak Amir. Assalamualaikum. Hah? Makin malam, makin aneh aja. Saya jadi pulang Pak Amir. Di sini aja. Kok bisa dari situ ya? Tadi saya sudah kamu buang kan? Sudah. Kalian ngapain sih bisik-bisik? Itu pak, anu... Hah? Ada apa? Kok hilang? Bismillahirrahmanirrahim. Pin sudah aman. Saya pulang dulu pak, Mir. Keras! Kayaknya terkunci pak, Mir. Masa gara-gara terpanggil tadi, Pak? Nggak bisa, Om. Kenapa, kan? Itu, Om. Hah?
Ini boneka jelangkung. Jangan main-main bareng beginian. Setan! Main boneka aja yuk. Cowok kok main boneka sih? Hah? Buang boneka ini. Hah? Takutan Om Amir nih, cupu. Pokoknya jangan main-main sama boneka kayak gini. Binatang N action. Jangan dulu Om. Om Amir ada di rumah. Ya, bantu ya. Ya naik ke. Oh iya Om. Anjing kali. Jangan kau lihat. Masa bagus. Iya, kita langsung jalan ya. Oh iya, kita jalan kayaknya. N action. Ngomong Li. Tengah malam ya? Oh iya. N action. Tengah malam ya? Iya. Supaya nyambung sama Raisa tadi canda ah. Jangan bercanda ah. Sana kau.
Terus Pak Dek, hancur. Terus Pak Dek. Ada yang menjagain Pak Dek. Kayak apa kok Jason? Coba saya lihat ikanmu. Nah, kamu mau nangis dulu. Hai Barbar, gak dipegang. Gak dipegang, dilihat aja. Gak dikasihan kalau bikin mati. Siapa itu? Hai, dingin lagi. Gini kan aja. Gini kan aja. Kenapa ini kotak-kotak? Gini Pak De. Bola. Kasih sabun. Kasih sabun. Iya. Kamu mau ikannya ikan. Coba saya lihat. Sehat gak? Kenapa kamu ketawa ya? Kenapa kamu ketawa? Ketawa dah ya. Kali nangis ikannya begini, cocok back sound. Anjir. Syukurlah kalau saya sehat, Pak Amir. Nah, syukurlah kalau sehat. Syukurlah. Kalau gitu saya pamit ya, Pak Amir. Maaf mengganggu waktunya. Saya juga pasti mau istirahat kan? Pamit. Nak nung nyeraknya ini ayam meja banyak aja jiran nyanyi nyemut uang meja nyanyi. Ah, ih, niat ngundang nggak sih? Alamat nggak jelas, bintang satu.